Itu motor first aku pakai. Aku adalah owner yang ketiga. Jenis anak orang kaya, duit tampak-tampak kat dinding tu, tu lain cerita lah. Pastikan kau jumpa bengkel yang boleh jadi kawan dengan kau. Assalamualaikum, terima kasih kerana singgah kat channel aku, Vlog Tai Golek, nama aku Acap. Okay, episod kali ni dia agak gembira sikit mood dia sebab alhamdulillah akhirnya aku dapat beli motor Harley Davidson. Okay, so aku nak share sikit lah model apa yang aku beli. So model yang aku beli ni adalah Steel Under Sportster tahun 1986. 1986 ni masih pakai carburetor lah. So yang aku pakai ni model carburetor. Alhamdulillah memang aku minat dengan carburetor. So siapa yang main chopper, main bobber ni selalunya impian dia orang akan pakai, maksimumnya selalunya akan pakai Harley Davidson lah. So alhamdulillah sekarang aku dah dapat pakai Harley Davidson. Bukan nak kata aku anak orang kaya eh. Aku bermula daripada bawah juga. First motor yang aku pakai, yang aku custom jadi bobber adalah motor scrambler ni motor, kalau korang tahu ni motor yang CC 150cc kalau tak silap aku, aku dah lupa. Tu motor first aku pakai. Lepas tu aku dah lama pakai dalam 2 tahun, aku upgrade ke Virago 535 dan aku pakai selama 4 ke 5 tahun. Tapi motor yang aku beli ni dalam keadaan rosak lah. Dah selesai dari 1 tahun. Aku adalah owner yang ketiga. Owner pertama aku tak kenal. Owner kedua ni kawan-kawan kita orang lah. Cuma dia dah macam dah pincin, dah malas nak main motor. So dia dah sadaikan motor ni selama 1 tahun. So aku kongsi sikit macam mana aku tergerak untuk beli motor member aku untuk sadai ni. Cerita dia macam ni. Aku memang, macam aku cakap tadi lah, siapa yang main chopper, main bobber, confirm impian dia paling tinggi adalah mesti nak pakai Harley Davidson one day. So aku pun borak lah dengan Nas. Time tu macam aku dah ada lah sikit duit yang aku kumpul daripada dulu kan, duit kerja. So aku tanya Nas, Nas kau tolong cari aku Harley Davidson lah. Aku rasa macam aku dah boleh pakai kot Harley Davidson kot. Dah macam dah ada keselesaan duit sikit lah untuk pakai Harley Davidson. So Nas pun terus cakap, alang-alang kau ambil lah motor ni. Yang kawan aku tu, dia pun dah tersadai setahun. Betul aku tahu motor tu, aku pernah ride semua dengan motor tu pasal kawan-kawan kita orang kan. Tapi aku tanya Nas balik, kau motor tu dah tersadai setahun ke? Lepas tu Nas pun cakap, sadai tu aku boleh settle. Itu key yang pertama, key yang penting yang pertama. Aku nak beritahu korang, kalau korang nak pakai Harley Davidson yang jenis yang bukan anak orang kaya macam aku lah. Jenis anak orang kaya, duit tampak-tampak kat dinding tu, tu lain cerita lah. Yang duit yang tak banyak sangat ni macam aku, first key dia adalah pastikan kau jumpa bengkel yang boleh jadi kawan dengan kau. Pasal Harley Davidson ni, aku boleh kata semua orang mampu beli sebenarnya Harley Davidson. Tapi untuk maintenance dia, bukan semua orang boleh. So itulah pentingnya kalau kau ada bengkel yang boleh jadi kawan kau. Sebab bila kawan ni, harga dia lain lah sikit. Dan bab-bab hanky-panky, bab-bab tipu spare part ke apa, insyaAllah tak ada. Nas pun cakap dengan aku, beli je motor ni, aku berani buat. So aku pun beli. Kau tahu harga dia berapa tak? Motor tersadai. Harga dia adalah 30K. Wow. Bagi sesiapa yang macam kurang tahu sikit pasal Harley, mungkin dia rasa ui mahal ya 30K. Tapi sebenarnya kalau yang betul-betul into Harley Davidson ni, dia akan tahulah macam aku punya model yang aku beli tu pun tahun 1986. Dia boleh nak kategori klasik juga boleh lah, tapi tak adalah seklasik panhead ke shovelhead. Tu pula aku tak mampu lagi lah. Dia macam dah masuk kategori tu, 30K tu sebenarnya agak, bukan nak kata murah, macam nak kata murah macam belagak sangat pula. Macam nak kata 30K tu bagi aku macam boleh bincang lagi lah. Dia macam tak logik juga lah harga 30K tu, sepatutnya tinggi lagi dengan model yang macam tu. Dengan aku, sebab aku punya tu masih pakai carburetor eh. Cuma aku tak ada kickstart je, aku still pakai electric starter. Kerosakan motor aku tu adalah apa yang Nas beritahu aku, gearbox dia memang problem. So aku yang bab Harley Davidson ni, sebelum-sebelum ni aku ada research, dia yang problem dia adalah spare part dia lah. Sebab spare part mahal satu lah. Satu lagi kadang-kadang susah nak ada kat Malaysia ni. Nak macam model yang aku beli tu adalah model 1986. Mungkin agak susah sikit lah nak dapat. Tapi bila pomen dah cakap macam tu, aku macam yakin je lah apa dia cakap. Sebab dia pun cakap dia memang boleh buat. So aku pun beli motor tu dengan harga 30K. So sebagai tanda bersyukur aku, aku nak share sikit footage yang aku ambil motor yang aku beli ni. Bila dah settle payment semua dengan owner lama yang kawan aku tu, teruslah towing ke bengkel Nas Workshop. Aku datang untuk ambil sikit-sikit footage lah untuk aku nak tunjuk macam mana keadaan motor yang aku beli tu. Selalunya orang akan nak dengar bunyi dan mana kan, Harley Davidson ni selalu orang nak dengar bunyi lah. Tapi motor tersadai kan. Kau tunggu je lah sampai ending video ni, ada ke tak bunyi aku share nanti. So bermula daripada episod ni, akan adalah update aku setiap video akan datang adalah hanya pasal Harley Davidson aku ni saja. Bukan aku tak sayang motor lama aku tu, tapi aku dalam rancangan untuk menjual lah motor Virago aku tu. Sebab bukan aku tak sayang, sebab tak larat nak jaga dua motor lah.
aku takut aku asyik pakai satu motor ni je, nanti motor tu rosak dan karat macam tu ya. Daripada aku tengok dia lagi sedih rosak karat macam tu, nanti aku jual kan. So sebelum kita ke bengkel, jangan lupa share, like dan subscribe channel aku ni. Jom kita ke bengkel tengok motor apa yang aku beli. Tinggalkan Yahoo!